selesai. Cuma butuh gula sedikit. Apa ini? Di mana gulanya? Pasti ada gula di sekitar sini. Ini dia. Gula super? Maksudnya gula super manis. Ya, yang penting gula kan? Wow! Saatnya mencoba. Rasanya tidak terlalu manis. Kok jadi dingin ya? Rasa yang aneh. Tapi gulanya masih kurang. Ups, rusak. Akan kuperbaiki nanti. Tunggu, bagaimana cara aku melakukannya? Jangan-jangan. Wow, aku jadi pahlawan super nih. Apa saja yang bisa kulakukan dengan kemampuan ini ya? Terlalu mudah. Bagaimana menggunakan kecepatan ini ya? Aku tahu caranya. Kecepatan penuh ini keren. Oh, sebaiknya jangan terlalu berlebihan deh. Ada apa? Aku terlambat. Apa yang harus kulakukan? Tenanglah, aku pasti bisa sampai ke sekolah tepat waktu dengan kekuatan super ini. Ayo kita cek kehadiran kalian. Ari, Jamie, Chloe tidak masuk. Dia bolos sekolah ya? Kalau begitu dia harus dihukum. Apa? Bagaimana bisa? Hai! Mungkin hanya perasaanku. Sulit sekali. Aku tak paham apapun. Chloe, kamu tidak boleh menyontekku lagi. Kerjakan sendiri. Iya, aku kerjakan sendiri nih. Ini dia caranya. Dan ini jawabannya. Di sini jadi berangin ya. Kamu salah di sini dan di sini. Aku sudah tahu jawabannya dan aku sangat yakin. Kamu benar. Tapi kok kamu bisa dapat jawabannya tanpa meninggalkan bangkumu? Dan bagaimana caramu sampai ke kelas super cepat? Aku dapat kekuatan super. Kalau begitu harus kita tes dong. Tes pertama. Ayo kita cek kekuatan supermu. Ayo kita cari tahu batasannya. Ini sih mudah. Cukup dengan tesnya. Turunkan aku. Tes selanjutnya adalah kecepatan. Aku akan menjatuhkan ini semua dengan bola. Kamu harus mengambil semuanya. Ayo lihat kecepatanmu. Aku siap. Leherku kram. Apa yang harus kulakukan? Thank you.
kepadanya. Apa yang terjadi? Aku bosan sekali. Tidak boleh ada makanan. Ya, nonton tanpa makan lagi deh. Tunggu, aku punya ide. Kenapa kamu melakukannya? Aman, silakan masuk. Kuharap ini berhasil. Berhasil. Wow, Chloe, kamu berhasil. Kita harus nonton film membosankan ini sampai kapan sih? Ew. Baiklah, aku yang akan mengurus ini. Baik, ayo kita lihat. Selesai. Buku apa itu? Dari mana kamu mendapatkannya? Film ini diadaptasi dari buku ini. Di buku ini, si pahlawannya yang bakalan menang. Ah, kamu mengecewakan filmnya. Apa kesalahan yang kubuat? Oh, lihat. Ini dia si Nona Pengacau. Ari, maafkan aku karena membocorkan filmnya padamu. Mau memaafkan aku? Baiklah, aku maafkan. Kuharap kamu suka. Kau, aku benci kamu. Tapi ini kan cuma bercanda. Biarkan saja, tadi itu lucu kok. Bisa bantu aku buat perang lain nggak? Ya tentu, kenapa tidak? Sial, aku taruh di mana pensilku ya? Kehilangan pensil. Nih, ambil punyaku. Terima kasih, Chloe. Menggambar ini. Apa itu? Ada yang salah dengan pensil ini. Butuh bantuan? Ada sesuatu yang salah dengan pensilmu. Kelihatannya baik-baik saja kok. Sini kutunjukkan. Apa-apaan? Tapi tadi kerja bagus. Hey, jangan lupa subscribe ya. Aku bisa pakai HP baru. Hey, Chloe, mau membuat prank lagi? Tentu, siapa yang mau kita prank kali ini? Ganti HP-nya Ari dengan ini. Lihat saja, ini pasti lucu. Oke. Seperti ini. Ini dia. Akhirnya, HP baru. HP baru? Apa maksudmu? Apa yang harus kulakukan sekarang? Ini bukan kesepakatan awal kita. Ini bukan prank lucu. Kau, kembalikan HP baruku. Kalau tidak... Atau tidak apa? Lihat saja sekarang. Apa-apaan? Wah. Ari, kumohon, maafkan aku. Janji padaku kalau kamu akan menggunakan kekuatanmu untuk membantu orang, bukan mengerjai mereka. Aku berjanji. Serius. Ku maafkan. Aku membawakanmu pensil yang banyak. Setelah yang terjadi, tidak, terima kasih. Lihat, ini pensil biasa kok. Aku tidak butuh pensil ini. Sana pergi. Jadi. Ini dia. Apa yang terjadi? Ada apa? Ini pertemuan ekskul membaca kan ya? Hai, ini pesta marshmallow rahasia. Marshmallow? Aku suka sekali. Dan juga sesuatu yang spesial. Ini dingin sekali. Aku sudah menambahkan gula super ke marshmallow ini sehingga kita semua bisa menjadi pahlawan super. Siapa? Panas sekali. Bukan ini yang kumaksud dengan membantu orang lain, Chloe. Upsie. Hari baru, olimpiade baru, kontes kecantikan baru. Kekuatan super.
padaku. Baiklah, Ari. Bagus. Masuklah. Biarkan aku masuk. Minggir dariku. Ayolah. Awas. Sama deh. Kami ingin punya kekuatan super. Mari lihat apa yang bisa kulakukan untuk kalian. Dia di sini untuk suatu alasan. Mari lihat kekuatan yang masih tersedia. Bisa terbang? Baca pikiran. Yang populer-populer sudah lama habis. Kekuatan super untuk bernapas segar masih ada nih. Kekuatan untuk mendengkur. Kekuatan untuk tidak membeku. Kami butuh sesuatu yang luar biasa. Ah. Jadi tak terlihat dan bisa menghentikan waktu. Bagus. Hanya saja kekuatannya cacat nih. Apa? Kemampuannya akan kuberikan kepada siapapun yang melakukan kebaikan lebih banyak. Dah. Apa? Senang sekarang. Kenapa aku? Andai aku bisa tidur selama 100 tahun. Nona, ini waktunya sekolah. Aha. Sempurna. Mimpi yang aneh. Berhenti berdiri, ambilkan sarapanku. Siapa yang bisa membantu saya? Ari, kamu selalu tahu jawabannya. Tidak kali ini, Bu. Aneh sekali, kok hilang ya? Berhasil! Tidak ada yang bisa melihatku. Ari, kamu di sini lagi. Maju ke depan. Gak berguna. Ayo coba kemampuan kita bersama-sama. Aku sudah ada janji dengan ibuku. Barbara, sekarang ibu. Selesai. Janjinya batal nih. Kebetulan yang menyenangkan. Oh. Ew. Menjijikan sekali. Minum nih. Malam pembuka. Andai mereka memperbolehkan kita masuk. Pakai ini. Wow. Kita ada di daftarnya. Saya tidak mengingat kalian. Maaf, saya tidak sadar. Wow. Ada yang bisa saya bawakan? Bisa bawakan aku. Air saja ya. Kamu gak terlihat. Ambil makanan dari dapurnya dong. Ibu. Oh! Hah? Hantu! Hantu! Hantu!
baru. Siapa itu? Kamu kan janji akan membantu ibu memasak. Ibu nggak bilang butuh bantuanku? Itu bukan pesan ibu. Ini pasti Barbara. Maaf, Bu. Tidak apa-apa. Apa-apaan ini? Jumlah kebaikanku dikurang 100. Ini tidak masuk akal. Kalau begini, Ari yang akan menang. Akan kutunjukkan padamu siapa yang terbaik. Ditambah 3 kebaikan lagi. Bagus. Surat apa ini? Bukan apa-apa, Bu. Aku yakin aku pasti menang. Waktunya ujian. Hah? Yang selalu rajin di kelas pasti bisa. Oh ya ampun. Boleh saya ke toilet, Bu? Selama ujian. Saya minum 2 liter air, Bu. Oke. Jawaban ujiannya, mari kita lihat. Apa yang terjadi? Ari? Oh ya ampun, dia bahkan tidak bisa menyontek dengan kemampuan super. Ada apa, Barbara? Barbara? Sekolah yang aneh. Dia menyontek. Memalukan. Saatnya melakukan kebaikan. Apa itu? Terima ini. Apa itu? Dompetku! Pencuri! Sekolah macam apa ini? Ya, melakukan kebaikan. Perbuatan baik! Perbuatan baik! Makanan yang enak, Jin. Bagus sekali. Tolong, tolong. Cepat. Hei kau, berikan uangmu. Tolong. Ini membantu juga, kan? Saya ingin membantu. Tentu saja semua orang ingin membantu. Bisa-bisa aku kehilangan kemampuanku. Tapi selama aku masih punya. Boleh saya minta segelas air? Aku tidak paham. Bekerja di sini. Tidak perlu. Aku tidak perlu bekerja. Sepertinya aman. Kau ikut denganku. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Tidak ada gunanya melawan. Oh, ayolah. Kau ikut denganku. Siapa kamu? Apa kamu tahu siapa aku? Apa sudah selesai? Aneh sekali. Mana popcornnya? Mari kita lihat siapa yang lebih banyak melakukan kebaikan. Hah?
Baiklah. Dan kemampuannya akan diberikan kepada... bukan kalian. Hah? Kalian berdua egois. Tidak berhak mendapat kemampuan super. Oh, jadi... tapi, ada sesuatu yang lebih baik. Aku merasa segar. Apa itu? Kemampuan super. Kamu setengah ikan. Dan kamu punya janggut. Apa? Ini mimpi buruk. Setidaknya aku duyung sihir. Bagus sekali. Ari gadis yang baik banget. Sepertinya aku harus segera mengajaknya berkencan. Tapi bagaimana cara memulainya ya? Benar juga, Musi. Ari. Ya, boleh kulihat? Kamu tahu nada atau apa? Musiku. Aku akan coba memanjat. Hentikan, aku takut dengan anjing. Biasanya tidak ada siapapun di sana. Mudah, aku akan ambil. Oh tidak. Oh tidak. Sakit. Anjing itu beruntung. Rasanya gatal. Ada apa dengan tanganku? Hah? Tidak mungkin. Ayo, masuk sini. Ada apa denganku? Oh tidak, 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 tidak. Ternyata cuma mimpi. Oh tidak. Manusia serigala, manusia serigala. Aha. Pro dan kontra menjadi manusia serigala. Ada keuntungannya juga loh. Luka jadi cepat sembuh. Jadi super kuat. Dan dalam 24 jam, aku akan jadi monster. Apa? Ya, karena cuma 24 jam. Wow, itu tadi keren. Ini lebih baik. Sangat tidak beradab. Oh, ini tidak baik. Dan airnya masuk ke telingaku. Ups, harus belajar mengontrol instingku. Siapa yang mau disuntik duluan? Suntik? Atau jangan-jangan aku juga tidak bisa merasakan sakit. Ari pasti akan menyukaiku. Saya tidak takut. Wow, pemberani. Bagus-bagus. Jadi, kamu mau disuntik? Tidak, 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 tidak. Tidak. Berani dari mana? Ayo, tidak mau terbuka. Butuh bantuan? Biar ku bantu. Ups. Bagus, pahlawan. Pelan-pelan, aku janji akan mengambilnya. Selesai. Bagaimana cara menutupnya? Aku tidak kepikiran itu. Kenapa dia kelihatan kesel? Au! Sakit! Konser dari penyanyi favoritku. Tapi mahal banget. Aku punya ide. Terima kasih. Hanya 50 sen. Gimana caranya pergi ke konser? Wow, aku akan pergi ke konsernya. Aku benci sekali dengan anjing dan angin.
Bagaimana cara meletakkannya? Bagaimana? Laka sekali. Ini dia, semua untukmu. Ari, bagaimana kalau kita kencan? Ke konser penyanyimu. Ya, aku mau. Tapi, dari mana aku bisa dapat uangnya? Ini, ambil uangnya. Yeah. Tidak. Aku punya ide. Selesai. Sekarang kami bisa pergi ke konsernya. Tidak, tidak sekarang. Konsernya sudah mulai. Benar kan? Dia nggak dapat tiketnya. Yang dia bisa cuma bilang omong kosong. Au! Aku muak dengan ini. Aku ingin jadi manusia lagi. Ada apa ini? Aku tidak bisa melihat apapun. Tepat seperti yang kubutuhkan. Dan kenapa saya harus percaya padamu? Ini, lihat. Ini bukan bukti. Saya selalu melolong ke bulan. Au! Dan lalu terjadi deh. Lihat ini. Percaya, saya percaya. Antidotnya akan segera datang dalam beberapa hari. Yes, aku akan segera jadi manusia lagi. Ari, kemarin aku harus mengatakan sesuatu yang dapat dipercaya. Aku tidak bisa mendapatkan tiketnya. Maaf. Dingin sekali malam ini. Kamu tidak punya sesuatu yang hangat. Segera. Terima kasih. Hangat. Aku punya alergi. Syah? Ini, ambil shell anemo. Hah? Bukannya kamu cuma alergi anjing? Aku harus pergi sejauh mungkin. Mencurigakan. Aku harus mengikutinya. Makan makanan anjing. Apa? Apa dia? Mari cari tahu. Jamie, kamu baik-baik saja. Baik kok, hanya bercanda sedikit. Hampir lupa. Dalam 24 jam, aku akan berubah jadi monster. Lari, aku akan segera berubah jadi monster. Ya, seperti kamu yang dapat tiketnya. Apa? Jamie? Jamie? Oh, manis sekali. Boleh ku elus? Kamu jer kan? Boleh berfoto bersama? Tentu, bawa Jamie. Dia lucu. Oh. Anjing tidak begitu menakutkan. Apa? Dia anjing terbaik di seluruh dunia. Terima kasih, dokter. Tunggu, saya harus memeriksa dulu.
Saya bukan anjing yang suka mengejar bola. Berhasil. Ayolah, buka dong. Kamu harus melakukannya dengan cara yang benar. Bisa bantu saya? Tentu saja bisa. Tumben Jamie tidak berlagak. Dia meminta bantuan. Selesai. Terima kasih banyak. Kita dapat tiketnya. Mau pergi denganku? Tentu saja mau. Subscribe channel kami ya. Dan di like juga ya.